Satu, dua, tiga. Wih, lihat guys. Hi guys, welcome back to our channel. Buat kalian yang masih belum ikut giveaway-nya, jangan lupa untuk ikutin karena banyak banget hadiahnya. Melihat ya, masih banyak yang belum mengikuti persyaratannya. Karena kenapa? Kalau kalian gak mengikuti persyaratannya, akan didiskualifikasi. Jadi nanti gue taruh link ini di deskripsi guys. Dan juga guys, kalian jangan hanya komen di satu video saja. Kenapa? Karena nanti saat kita pemilihan pemenang, kita bakal pilih video mana secara acak untuk mana dipilih komennya. Jadi komen semua video guys. Selain itu, kita juga melihat bahwa kalian banyak yang baru di video kita tapi nggak ngepost di Instagram, padahal syaratnya kan harus ngepost di Instagram dan mention 5 teman kalian. Nah, akunnya nggak boleh fake ya, dan juga kalian harus cantumkan hashtag AS Eksperimen Giveaway. Nah, dicantumin bawah ini nih guys ya, ikuti semua persyaratannya dan semoga kalian yang beruntung. Yuk kita langsung mulai saja eksperimen kita. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa selalu update dengan seruan-seruan lainnya. Jadi hari ini kita bakal ngelakuin eksperimen lagi guys, yaitu dengan menggunakan balon. Makanya tonton sampai habis video kita ya. Yuk langsung kita mulai aja eksperimen yang pertama. Jadi kita bakal bikin pompa balon. Nah, pertama kali kita bakal bolongin nih tutup botolnya guys. Yang kedua di botol plastiknya. Langkah kedua, kita akan gunting si balon ini untuk menutupi tutup botolnya. Setelah kita potong balonnya seperti ini, kita bakal tutupin lubangnya. Lalu kita lakban sekitar tutup botolnya guys. Nah, seperti ini. Terus kita rapihin balonnya dan lakbannya. Nah, jadi botol plastik yang udah kita bolongin dan tutup botol yang udah dimodifikasi, nah, kita tutup guys, seperti biasa. Nih ya guys ya. Nah, ini bolongannya yang tadi. Tinggal langsung masukin balon aja di atas tutup botolnya. Nah, jadi caranya gampang banget nih guys. Jadi kita bakal buka tutup di dalam bolongan ini guys. Saat kita pompa, kita langsung pompa aja. Nih ya guys, bolongannya ya. Wih, ya. Nah, ini bolongannya tuh. Nah, terus lagi sampai besar. Wow, keren banget guys. Jadi nggak perlu beli pompa balon lagi guys. Lebih irit guys. Kalau misalkan kita nggak pompa terus, dia pasti bakal mengecil kan. Nah, pompa hebat ini dia tidak mengecil guys balonnya walaupun tidak dipompa. Tuh lihat ya. Tuh, kita diemin nih. Tuh, kita diemin dia nggak mengecil. Padahal ada bolong ya. Keren banget kan. Yuk langsung kita lanjutin lagi sampai besar. Yeay, jadi guys tuh, wih keren banget ya nih tuh. Ini lubangnya gue gak tutup lagi tuh guys. Wow, keren kan? Jadi kalian gak perlu capek-capek lagi atau buang duit lagi guys untuk beli pompa balon. Lanjut ke eksperimen berikutnya. Percobaan yang selanjutnya. Nah, jadi gue itu biasa di rumah bukan cuma makan makanan aja guys. Jadi gue itu juga suka nyemilin balon. Nah, jadi kalian gak percaya, nih langsung lihat aja ya. Enak katanya. Yang mana guys? Puas banget kayaknya makannya tuh. Wah, nyilang. Oh my god. Gimana guys? Keren banget kan? Jadi gue bisa
bisa makan balon, guys. Jadi triknya gampang banget nih. Kita tinggal ujungnya ini, kita bolongin aja pakai tusuk gigi. Nah, jadi perlahan-lahan anginnya bakal keluar dari sini. Seru dan keren banget kan, guys? Jadi kalian bisa jadiin untuk ide sulap atau ngerjain teman kalian, atau kalau ada acara di rumah bisa buat jadi seru-seruan bareng teman. Nah, terus kita lihat aja nih, kita tusuk sekarang. Wih, nah seperti ini, guys. Wih. Tapi anginnya bakal keluar dari sini. Nah, di mana-mana kan kalian tahu nih kalau balon ditusuk jarum ya pasti meletus. Nih kita lihat aja nih. Nah, jadi gue udah siapin jarumnya nih, guys, ya di sini ya. Pasti langsung kaget banget nih gue. Meletus balon hijau. Bisa sok jantung nih gue. Nah, kalian tahu kan namanya balon pasti kalau saya tusuk jarum tuh pasti meletus. Kalau tadi balonnya pecah, nah kali ini kita bakal bikin balon yang nggak pecah. Caranya gampang banget, guys. Jadi kita cuma butuh selotip atau lakban. Nih guys, kita udah gunting ya lakban atau selotipnya, kita tempelin yuk. No, I don't wanna waste what's left. Yuk langsung kita tusuk aja pakai jarum. 1, 2, 3. Wih, lihat guys. Bukan sulap, wow, bukan segini. Keren banget kan? Wah, wow, baru tahu caranya ada balon yang gak bisa pecah kalau ditusuk. Kalian coba di rumah lah. Keren banget pastinya. Percobaan yang selanjutnya. Nah, jadi kita bakal manfaatin balon yang dipompa tadi oleh pompa yang gokil ini. Nah, jadi kalian gak usah khawatir lagi misalnya toples kalian tutupnya hilang atau misalnya kalian lagi gak punya casing handphone. Bisa banget ditutup pakai balon ini dan dijadiin casing handphone juga bisa. Yuk kita coba langsung. Jadi kita tinggal taruh balon di atas toplesnya, lalu keluarkan angin dalam balon pelan-pelan, langsung udah jadi penutup toples. Nah, lihat ya guys ya, kita bakal keluarin udaranya dari sini nih, guys. Dari atasnya ya. 1, 2, 3. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Wih, jadi guys, keren banget guys. Kehilangan tutup toples atau tutup makanan, nah bisa nih pakai balon. Jadi kalau taruh kerupuk juga nggak akan masuk angin ya, karena ini penutupnya kenceng. Iya, keren banget guys, pokoknya. Nah, caranya gampang banget loh guys. Kalau kita mau buka ini, tinggal kita tiup aja. Nah, kita kasih contoh ya. Nih, gampang banget. Wih. Cepat banget kan guys. Nah, langsung kita cobain aja jadi casing handphone. Oke, kita mau bikin casing handphone. Caranya sama banget kayak tadi, cuma bedanya ini harus lebih ditekan dan anginnya harus dikeluarin pelan-pelan banget. Yuk, kita coba. We'll grow in number, fueled by them to see the casing handphone 2020. Tuh, bisa casing selfie baru. Ya nih. Nah, jadi kita udah ada casing baru. Kalau kalian bosan sama warnanya, tinggal ganti aja balonnya mau motif apa, polkadot ke, star ke. Nah, bisa warna-warni juga lagi, murah dan kreatif. Percobaan selanjutnya. Nah, jadi kali ini kita bakal bikin kaset berjoget. Wah, gimana tuh kaset bisa joget? Yuk, langsung kita coba aja. Nah, pertama-tama kita butuh alatnya yaitu tutup botol yang udah dipotong, terus sama kaset. Dan yang terakhir pastinya balon. Yuk, kita langsung cobain aja, guys. Langkah pertama, kita bakal ngelap tutup botol ke kasetnya. Yuk, langsung kita lihat aja kaset berjoget. You know I'm go-get. Kita yang joget. Aduh, salah, harusnya balon. Yuk langsung saja. Wow. Ayo pindahkan lagi. Wih. Iya.
Keren kan guys? Nah, jadi buat kalian yang masih jomblo, kalau misalkan kalian nemenin joget, nah bisa pakai balon guys, nemenin joget. Nah, seru-seru banget kan eksperimen kita kali ini. Kalian juga bisa buat jadi ide eksperimen di rumah deh. Kayaknya cukup dulu sekian dari video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, pengen part 2-nya atau punya ide untuk konten selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. See you on next video. Thank you for watching. Bye-bye.